bisa dibilang curang ya, curang. TV itu curang nih kalau pakai berita-berita gini. Gak peduli ini Ega nama dia, harumkan nama dia, gak peduli. Orang yang mengharumkan nama dia gak peduli. Yang penting yang dilihat reportannya cantik. Oke, so what's up, spirit itu welcome back to Mandarin Angel. Ya kali ini kita akan ada konten react, konten yang easy peasy buat YouTuber. Kita sekarang mau nge-react Net TV. Ya untuk kalian yang enggak suka sinetron, enggak suka program-program settingan, yang program-program penggejolak emosi seperti Uang Kaget, ya kan, bikin nangis, penggejolak emosi itu, mikrofon pelunas utang, itu kan penggejolak emosi. Kalau kalian enggak suka konten-konten seperti itu yang ada di TV, berarti kalian harusnya suka Net TV. Sepertinya ya, sedikit idealis ini karena program-programnya tuh milenial banget, anak muda banget gitu loh. Lucunya tuh gak lucu seperti Facebooker. Dan juga kelebihan dari Net TV adalah, lah ini, kita mau bahas ini ya. Kalau misalkan pemuda-muda kan malas lihat berita gitu kan. Mungkin bosan lihat berita di TV itu ya, liputan berita. Atau mungkin pemuda itu lihatnya maunya yang anti kedamaian, berita yang anti kedamaian, yang kerusuhan itu mesti dilihat kalau pemuda. Beritanya enggak malas kerusuhan, kalau ada korban pencabulan itu suka banget tuh pemuda. Ya orang-orang muda tuh sukanya gitu. Kalau lihat berita loh, tapi kalau di Net TV, wah enggak bakal bosan. Karena ini kita mau bahas kenapa kita enggak bosan lihat Net TV. Kalau news anchor-nya di Net TV ini, ya for your information, news anchor adalah ya seperti newscaster, juga reporter, tapi dia juga bisa untuk jurnalis lapangan. Jadi bisa semuanya, baru jadi news anchor. Seperti Najwa Shihab itu news anchor lah. Ya langsung kita lihat ya videonya kayak gimana. Informasi lain, Komisi Pemilihan Umum Daerah di Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Iya, penghitungan real count suara di Kecamatan Setiabudi juga telah rampung pada Sabtu malam tadi. Siapa yang gak mau lihat? Ya, beritanya kayak gini. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Bagaimana gak bisa meraup pemuda? Bagaimana gak bisa meraup milenial? Ya ampun, ini cantik bener. Apa ini? Betul. Update yang kami rangkum dalam News on Top. Informasi pertama sejumlah menteri. Oke, okay, gini. Kalau kita laki-laki cabul, laki bangsat ya. Biasanya dia fokus sama mbaknya nih. Udah, stop. Ya gini, dia enggak mau lihat siapa gini loh. Ya ampun, enggak usah di make up juga. Sudah bening, Mbak. Kamu, Mbak. Kita cari lagi. Wah ini cantik juga. Ya kan pasti cantik semua. Ya kalau kalian mengamati dari awal ya, Net TV ini mesti menyajikan wanita-wanita yang seperti ini, berdadari seperti ini. Nih, membawa berita kan seperti ini. Ya, nah sekarang aku sudah bersama dengan dua orang asal Indonesia yang juga adalah content creator. Mereka siapa? Oh no, okay. Sit. Close. Ada Atta. Kenapa ada Atta di sini? Tadi udah bener-bener cantik ya, memanjakan mata, ada Atta malahan. Yo AJ. Lah ada Atta. Close. Ganti mbaknya tetap cantik ya tadi ya. Kita lihat lagi. Nah ini lagi bosku. Hari ini kita punya banyak informasi terupdate yang kami rangkum dalam. Oh namanya Anjana bos. Oh Anjana Instagram. Yes. Anjanda. Wah. Di berita pertama, rangkaian HUT TNI Angkatan Udara ke-72 baru. Waduh, cantik banget, Mas. Ini cantik nih. Ini. Udah pinter membawa berita, pinter ngomong kan? Cantik kan juga. Siapa yang enggak mau lihat? Net TV ini ladang. Ribuan anak telah terbunuh. Ini beneran nih. Perpaduan antara wajahnya, lighting kamera, kualitas video. Waduh. Ribuan anak telah terbunuh dan yang selamat menyisakan bekas luka seumur hidup. Nah, di sudah
sulitnya memasuki wilayah Suriah. Oh, jadi ini net special report ya. Jadi spesial Suriah. Ini untuk orang-orang muda penting nih. Jadi yang awalnya enggak peduli sama negara lain, yang enggak peduli sama Suriah tuh enggak peduli. Tapi setelah ada mbaknya ini yang bawa berita, wah jadi lihat, jadi nonton. Ini ada nilai plusnya nih. Ini anak-anak muda zaman sekarang konten-konten yang seperti ini, yang konten-konten berkualitas seperti ini agak kurang suka biasanya yang orang muda. Nilai zaman sekarang lebih peduli besok mau makan apa gitu. Besok mau pergi di mana, main di mana gitu. View-nya lebih tinggi daripada itu. 13 juta subscriber itu. Oh yo hey. Tapi karena ada Mbak siapa nih, Mbak Anjana Demira, kita jadi mau nih, milenial jadi mau lihat. Tapi tetap sama, enggak tahu isinya videonya, enggak tahu, cuma fokus sama ini Mbak Anjana doang nih. Jadi ini luar biasa ya, mereka nih. Net special report, pendamba damai di sini Krisam. Enggak suka. Orang Indonesia enggak suka nih. Dari judulnya orang Indonesia enggak suka, apalagi milenial sekarang. Pendamba damai enggak suka. Harusnya pendamba kerusuhan suka tuh dia sama pemuda itu. Pendamba kerusuhan harusnya tuh. Jangan pendamba damai, enggak suka. Rambut bahkan kita dijamu dengan semangka. Nah, ceweknya cantik mesti. Pembawa berita cantik mesti. Sepertinya manisan lebih manisan Anda daripada semangka. Morning talk with Anies Baswedan nih, kita coba lihat ya. Morning talk anjir. Morning talk. Nah, kita langsung saja berbicara dengan Bun. Mesti mbaknya ini loh, pasti Net TV itu mesti menggunakan wanita ini. Menggunakan Mbak Anjana Demira nih loh pasti. Ya, jadi pengen ketemu jadi. Ya, selamat pagi. Oke, Pak. Cerita sedikit nih, tadi pagi saya lewat jalan Jenderal Sudirman menuju Tamrin, itu terlihat sekali perbedaannya, rapi dan terlihat lebih cantik begitu, Pak. Terlihat lebih cantik gitu. Terlihat lebih cantik. Cantikan Anda, cantikan Mbak Anjana dong daripada jalannya. Jadi, membuat berita yang kurang disukai milenial jadi suka karena Mbak Anjana ini. Jadi wawancara Anies Baswedan. Ini pasti milenial enggak lihat Anies Baswedan mesti. Milenial loh sampai sekarang lihatnya Mbak Anjananya. Nah ini, di newsroom ini loh. Ini kumpulan-kumpulan news anchor-anchor yang cantik-cantik ini. Kumpulan-kumpulan ya, oh nih. Lihat, 5 orang ini cantik semua nih. Hari ini harus stand by. Nadia Soekarno. Nah, kalian nanti bisa stalking-stalking ya di Instagram Nadia Soekarno tuh. Anak muda tuh pasti bosan lihat liputan kalau yang bawa begini bah, baru ya bosan. Pinter nih, TV pinter nih, marketingnya pinter nih. Bisa dibilang curang ya, curang. Net TV itu curang nih, kalau pakai berita-berita gini, ceweknya cantik-cantik nih. Oh, curang, curang, gak bisa net. Curang. Oke. Okay. Ini cantik lagi. Ini kayaknya twin, dapat twin dia nih. Jiwa kompetisinya langsung keluar karena pagi ini kita kedatangan. Spesial banget karena ini saya bertemu dengan juara nasional, juara Asia lagi nih, luar biasa. Jadi gak peduli ini, Ega Namertia harungan nama juga peduli. Orang yang mengharungkan nama Juni gak peduli. Yang penting yang dilihat reportan cantik. Anak milenial lalu gitu. Gak peduli sama waduh ini mengharungkan nama Indonesia gak peduli. Di ajang e-sport gak peduli, gak peduli. Yang peduli news anchor-nya ya, membaca beritanya cantik gitu. Lihat, tonton. I see beautiful, I click gitu. Itu mana milenial tuh I see beautiful, I click. Oke, itu aja tadi Wandering Angels. Gak tahu sebenarnya mau bikin konten apa, gak tahu, tapi ada ide buat kenapa saya nonton di Net TV. Tapi ini bukan itu ya, bukan promosi Net TV, bukan. Oke, itu aja dari Wandering Angels. Hashtag #NoMoreDanFirst. Improve is adapt, overcome.